kakak lagi ngapain? Pakai hand body. Biar apa? Biar kulit kita halus. Mau coba nggak? Enggak ah. Kenapa? Jadi perempuan itu harus bisa merawat diri. Ini pakai. Cara pakainya gimana? Tinggal dioles-oles aja kayak gini, gampang kok. Lagi jatuhan sama siapa sih? Kepo deh, udah sana pakai hand bodynya. Kalau makan, jangan sambil lihat handphone. Ya, Bi. Lobet, Bi. Ngecas. Lagi main game ya, Kak? Lihat dong. Apaan sih? Kamu anak kecil pengen tahu aja. Wargi! Lihat doang bentar. Ini bukan game. Terus anak kamu keluar. Oh, lihat. Keluar gak? Faiz pelit tuh, Mi. Padahal mau lihat HP-nya aja nggak boleh. Faiz tuh ya, dari tadi pagi main HP melulu. Abi, kasih tahu dong tuh Faiz, jangan main HP terus. Tadi udah dibilangin, Mi. Ih, Abi sama aja. Bodinya, makasih ya. Taruh aja situ. Husna! Balik lagi? Nyasar, mah. Gimana sih, Bang? Kan tinggal ngeliatin alamat di peta aja. Maaf, Bu. HP saya teh mati. Gimana sih, Bang? Ayo turun, Nak. Bu, ongkosnya? Ongkos gimana? Anak saya nggak jadi latihan gara-gara Abang. Pak Uyuy. Mbak Mira. Ada apaan, Mbak? Udah ketemu Mbak Yuni belum? Udah. Ditagih uang jus gak? Iya, ditagih. Mbak Amira ditagih juga ya? Ditagih, maksa banget. Kesel deh. Sama, saya juga kesel. Pok, kita harus bilang sama anak-anak kita. Lain kali kalau dikasih apa-apa sama Mbak Yuni, jangan diambil. Ntar yang ada kita yang suruh bayar. Setuju. Hah? Bayar? Lah iya, Tom, bayar. Di Jakarta ini, mana ada, Tom, Mbak, yang gratis? Berapa? Murah kok, harga tester 10.000. Masa harga tester aja 10.000? Loh, justru harga tester jadinya 10.000. Nanti saya kalau udah jualan jadinya 12.000. Matur nuwun. Lihat aja, nanti saya bakalan jual jus lebih murah, 9.000. Jak. Masa, Jak?
Tadi Yuli bilang kepengen melihara kucing. Ya saya larang atuh. Oh. Jak. Kamu teh udah bilang belum sama Mbak Deno kalau kucingnya kamu yang buang? Udah deh Tis, gak usah dibahas lagi. Bini gue udah lupa. Jak, kamu teh kenapa atuh Jak? Gak jujur aja sama istri kamu. Jak, kata bapak saya, suami istri itu harus saling jujur. Bilangin sama bapak lu, kalau gua jujur sama bini gua bisa perang dunia ke-18. Tis, lagian bini gua juga udah lupa. Gua udah tenang, bisa tidur nyenyak. Dia juga udah kagak inget, Tis. Malah ntar nih, gua mau dimasakin masakan spesial sama dia. Emangnya lu, makan aja ke warung. Apalagi Mbak Deno, cabai. Segini cukup. Cukup. Neng Deno, mau masak apa? Beli udang sama cabai. Mau masak udang balado. Kurang cabainya. Oke, Butut tambahin lagi. Tambahin lagi. Segini. Oke, cukup. Masih kurang. Kalau masak balado tuh biar enak harus pedes. Bang Ojak kuat gak ya? Ya, masa kagak kuat. Kalau enak juga pasti dimakan. Gitu ya? Iya. Oke, tambahin lagi cabenya Butut. Kalau gitu diborong aja semuanya Mbak Deno. Ini. Lawang ya tinggal satu. Bapak lu ada yuy? Tadi sih ada di dalam rumah, Be. Panggilin kita. Iya, Be. Ada apa, Nim? Temenin gue yuk, Rot. Mana? Beli ikan. Ngapain beli? Tinggal mancing aja. Ya elah, Rumot. Ini bukan ikan buat dimakan. Oh, ikan hias. Iya. Ada gentong, ada kendi. Apaan tuh? Bilang dong dari tadi. Cendol manis dingin. Cendol, Bu. Waduh. Wih, dua sejoli pada mau kemana ini? Barangan aja lu. Manggil gua dua sejoli. Berantakan ini. Iya, Be. Canda, Be. Gitu aja udah ngegas. Kalau gua buang gas, lu kebauan. Emang berdua pada mau kemana sih? Beli ikan buat di akuarium. Nah, kalau buat di akuarium, cakepnya ikan awalnya, weh, gede. Kasman, akuarium gua kecil, kagak muat. Dada aja lu. Ya beli arwana yang kecil, Be. Dah, ngeles aja lu, licin kayak cendol lu. Cendol manis dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau makan orang? Iya. Makasih, Jak. Ya. Ini, Mas, makasih ya. Ya, sama-sama. Mas, silakan, Mas. Duduk aja langsung. Ya. Nih, ada yang mau makan nih. Mas Ocha. Enggak, Tok. Bini gua masak spesial buat gua. Maaf ya. Eko. Ayo. Yuk, Jak. Mas. Mas Cip mau titip kue lagi? Iya, Mas Eko. Semuanya? Iya, semuanya. Nggak kepedesan. Udang balado emang harus pedes, biar nendang. Waduh, nanti yang makan sakit dong kalau ditendang. Maksudnya, biar pedes banget gitu, Neng Denok.